Hey Jack, kembali lagi. Kembali lagi. Hey Jack, selamat datang di kameranya si Kumis. Nama asli gue Gepa Duti Tudela. Gue lahir di Jakarta 1988. Keping gue biasa dipanggil di anak-anak komunitas gue, biasanya Bang Kumis. Kenapa Bang Kumis? Karena ya lo terlihat sendiri gimana fisik gue. Oke, jadi lebih tenarnya emang bidang juga Bang Kumis gitu. Dari awalnya gue cuma hobi ini bisa menghasilkan rupiah buat dia sendiri gitu. Dalam arti apa yang gue kerjain, apa yang gue senengin bisa menghasilkan uang, itu menurut gue luar biasa gitu. Dalam artian gue cuma zaman dulu coba-coba gitu. Coba-coba iseng beli mobil tua, tiba-tiba dia menghasilkan uang untuk gua pribadi gitu. Mobil pertama yang gua beli adalah Corolla X-Taxi tahun 1973. Total mobil gua sekarang di garasi gua ini ada 9 unit. Di luaran sekitar 3 unit yang lagi dibenerin sama restorasi. Dan itu berawal dari taksi gua itu. Dia yang menghasilkan semua mobil gua sekarang. Ya awalnya gua menemukan si taksi itu di daerah Cempaka Putih. Gua beli, gua rawat, dan tiba-tiba ada panggilan syuting. Dari situ gue merasa, wah kayaknya ini fashion gue gitu loh. Dalam artian sekali syuting dengan pendapatan yang lumayan untuk gue, akhirnya gue seriusin lah gitu loh. Jadi gue lahirin dari hasil syuting itu, gue lahirin mobil lagi, dari mobil itu syuting lagi, gue lahirin mobil lagi. Akhirnya semuanya nggak berasa, tiba-tiba wah sekarang udah banyak gitu loh. Makanya kalau ditanya dari awalnya gue bingung cerita, karena gue ngejalaninnya ya kayak hobi aja gitu, hobi yang menghasilkan sih. Yang paling spesial untuk saat ini sih gue masih di Vele Kodok tahun 1974 yang gue custom, mesinnya gue pindahin di depan gitu. dan ya orang-orang berpikirnya nggak mungkin. Hal yang gak mungkin gitu, mesin di belakang dipindahin ke depan. Cuma di hidup gue gak ada yang gak mungkin, asal ada kemauan dan tekad yang oke. Kalau gue nyebutnya si Tuyul, si Corolla X-Taxi tahun 1973. Full original, cat original, interior original, full bener-bener di tahunnya originalan gitu ya. Dalam artian sampai gue kukir, plat nomor kuning, itu masih lengkap semua gitu. Argonya pun masih aktif dalam perjalanan gitu. Itu yang bikin orang itu yang penasaran sama taksi gue, itu argonya itu masih bergerak gitu. Dan mungkin itu yang spesial ya kalau di pribadi gue ya gitu. Mazda 929 Station Wagon Siri-Siri. Ini spesial juga sih sebenarnya, cuma dia lagi tertidur karena es banjir Januari kemarin sih. Jadi kebetulan kecolongan kebanjiran gue, dia kena dalam musibah itu, jadi sekarang kondisinya jadi drop gitu. Padahal dia cuma masuk 5 unit di Indonesia. Satu di gua, satu lagi di Jawa, satu lagi di Bali, dua lagi belum ketemu di mana. Fiat 8,5 salon, mesin asli di belakang, gue dapet bahan
dekat rumah gue kebetulan itu mobil, gue nggak nyangka itu bisa dalam itu, jadi dia terjebak di dalam tembok-tembok. Gue belinya itu sampai ngerubuhin tembok kontrakan rumah orang untuk ngeluarin itu mobil. Itu akan jadi spesial juga buat gue, karena proses dapetinnya tuh sampai ngerubuhin tembok kontrakan, ya menurut gue sih gila sih gitu. Kondisi bahan, gue beli karena emang gue hobi Holden. Gue seneng karena CC-nya gede dan dia terbilang langka juga. Intinya gini sih, kalau gue ngejalanin ini dalam arti harus tahu dulu hobi lo itu benar-benar bisa bikin lo lebih bangkit atau bisa bikin lo tambah gak punya apa-apa. Gue menemukan hobi gue ini berjalannya waktu, karena kalau lo baru mulai sekarang, aku mau ikutin kasi kumis, lo belum tentu bisa kayak sekarang. Intinya cuma satu, apa yang lo senang, apa yang lo suka, lo jalanin, lo tekunin, dan lo harus tahu arahnya mau kemana. Nah, Jack, jangan lupa di subscribe, di like, and di komen. And jangan lupa follow Instagram gue. Siap saksikan video-video kamera isi kumis berikutnya. Joss!